salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur dengan jarak 180 km dari kota Surabaya. Di Kabupaten Trenggalek, terdapat salah satu sekolah menengah kejuruan yang menjadi sekolah favorit dan sebagai sekolah rujukan, yaitu SMK Negeri 1 Trenggalek. SMK Negeri 1 Trenggalek berdiri tahun 2000 di atas tanah pemerintah yang memiliki luas 24.630 meter persegi. Lingkungan elok, sehat, terawat, asri, rindang, dan indah, dan dididik oleh tenaga pendidik yang profesional, SMK Negeri 1 Trenggalek siap mewujudkan tamatan yang disiplin, cerdas, terampil, kompetitif sesuai bidang keahliannya, memiliki akhlak mulia sebagai bekal peserta didik di dunia kerja dan hidup bermasyarakat. Program pembinaan karakter siswa SMK Negeri 1 Trenggalek diantaranya adalah program sekolah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seperti siswa bersalaman dengan guru yang merupakan program untuk mendekatkan para guru dengan peserta didiknya. Upacara bendera setiap hari Senin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi hari. Program literasi untuk menumbuhkan gemar membaca yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan mendatangkan perpustakaan keliling pemerintah Kabupaten Trenggalek. Melaksanakan sholat duha, dilanjutkan dengan kajian keagamaan oleh siswa SMK Negeri 1 Trenggalek. Melaksanakan kegiatan Sabtu Bersih untuk mendidik siswa agar berbudaya lingkungan. SMK Negeri 1 Trenggalek memiliki 7 kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Kompetensi keahlian ini membekali siswa dalam bidang pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, dan pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Kompetensi keahlian ini membekali siswa dalam bidang pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, dan pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Kompetensi keahlian teknik pemesinan. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang teknik mesin, membekali siswa dalam bidang gambar teknik manufaktur, pemesinan bubut, pemesinan fries, pemesinan gerinda, serta pemesinan CNC. Kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang pengembangan ketenaga listrikan.
membekali siswa dalam bidang instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, dan perbaikan peralatan listrik. Kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Kompetensi keahlian ini membekali siswa dalam bidang piranti sensor dan aktuator, sistem kontrol elektromekanik dan elektronik, sistem kontrol elektropneumatik, dan sistem kontrol terprogram. Kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang pengembangan agribisnis pengolahan hasil pertanian, membekali siswa dalam bidang produksi pengolahan hasil nabati, produksi pengolahan hasil hewani, produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal, dan keamanan pangan, penyimpanan, dan penggudangan. Kompetensi keahlian multimedia. Kompetensi keahlian ini membekali siswa dalam bidang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, pengolahan audio video, desain grafis, fotografi, dan multimedia interaktif. Fasilitas yang dimiliki SMK Negeri 1 Trenggalek untuk mendukung kegiatan pembelajaran diantaranya adalah bengkel otomotif, bengkel sepeda motor, bengkel mesin, bengkel listrik, laboratorium pengolahan hasil pertanian, laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium fisika, perpustakaan, UKS, musola, koperasi siswa, lapangan utama yang luas untuk olahraga, kantin sehat, tempat parkir yang memadai, dan fasilitas free wifi di setiap area sehingga siswa betah di sekolah. SMK Negeri 1 Trenggalek tidak hanya mencetak tamatan dalam bidang akademik saja, tetapi juga mencetak generasi muda dalam hal pengembangan diri. Terdapat 18 kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang dapat dipilih berdasarkan minat dan bakat para siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, seluruh siswa akan dilatih dan menyiapkan diri menjadi pemimpin, berorganisasi yang baik, musisi, menjadi atlet yang baik, sehingga siswa-siswi SMK Negeri 1 Trenggalek dapat memanfaatkan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Trenggalek,
Hal ini dimaksudkan sebagai pelayanan terhadap siswa, serta menjalin hubungan yang baik antara orang tua siswa dan juga masyarakat. Misalnya, mengundang orang tua siswa dalam rangka purnawiyata, kegiatan bakti sosial, peringatan Hari Besar Islam. Mengikuti peringatan Hari Besar Nasional seperti lomba seni, pertandingan olahraga, gerak jalan, serta kegiatan pawai. Dalam bidang hiburan, setiap tahunnya pada perpisahan kelas 12 SMK Negeri 1 Trenggalek selalu menyelenggarakan acara pentas seni dengan menampilkan karya seni siswa dalam bidang teater, hadrah, tari, musik, dan sebagainya. Sejumlah prestasi telah banyak ditorehkan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Trenggalek, di antaranya juara umum 1 Paskas, juara 1 baca puisi, juara 1 bidang CNC Milling, juara 1 bidang Electrical Installation, juara 2 lomba kompetensi siswa tingkat Provinsi Jawa Timur, juara debat Bahasa Indonesia tingkat Jawa Timur. Selain itu, prestasi yang diraih oleh Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek diantaranya sebagai Kepala Sekolah Hebat kategori Manajemen dan Tata Kelola Sekolah, juara 1 seleksi Kepala Sekolah berprestasi se-Kabupaten Trenggalek. Sedangkan prestasi yang diraih oleh guru SMK Negeri 1 Trenggalek di antaranya juara 1 Anugerah Konstitusi Guru PKN jenjang SMA SMK tingkat Provinsi Jawa Timur, juara 2 Guru Prestasi tingkat Nasional. Mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kemampuan siswanya, SMK Negeri 1 Trenggalek telah bekerja sama dengan lembaga dan perusahaan ternama yang dijadikan sebagai tempat pelatihan kerja atau praktek kerja industri, uji kompetensi, bahkan penyaluran kelulusan. Ada 76 perusahaan ternama bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Trenggalek telah siap menerima lulusan SMK Negeri 1 Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Trenggalek berdiri tahun 2000 dengan 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik otomotif, teknik listrik pemakaian, teknologi hasil pertanian. Seiring dengan perkembangan SMK Negeri 1 Trenggalek, pada saat ini sudah memiliki 7 paket keahlian. Yang pertama, teknik otomotif kendaraan ringan, teknik pemesinan, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, multimedia, agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan yang terakhir adalah otomasi industri dengan program 4 tahun. SMK bisa. SMK Negeri 1 Trenggalek hebat luar biasa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Trenggalek hebat.